Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Hari ini kita meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Dan kali ini kita akan meneliti pula buku teks pada muka surat 74 dan juga buku aktiviti pada muka surat 83 dan 84. Diharapkan anak-anak sentiasa menjaga kesihatan dan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga sepanjang PKP ini. Baik, tajuk yang akan kita pelajari hari ini adalah imbuhan awalan. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Melihat buku teks pada muka surat 74, tajuknya kata berimbuhan awalan. Ya. Tajuk yang diberikan adalah mematuhi peranan. Kalau pada tajuk yang lalu kita belajar tentang kata dasar, hari ini kita akan menggunakan kata dasar pula untuk kita masukkan imbuhan awalan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita kenali dahulu apa yang dikatakan imbuhan awalan? Sudah bersedia? Okey. Imbuhan awalan adalah digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas sesuatu kata dasar itu. Terdapat beberapa bentuk imbuhan awalan. Yang pertama, awalan ber. Awalan ber terdiri daripada imbuhan ber dan be. Imbuhan ber digunakan apabila bertemu dengan semua kata dasar kecuali yang bermula dengan huruf R. Manakala imbuhan be digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf R. Contoh perkataan yang bermula dengan huruf R adalah seperti raja. Jadi kita menggunakan imbuhan beraja. Ataupun kalau imbuhan yang menggunakan ber, berlakon. Kalau imbuhan yang menggunakan huruf R, rumah, berumah. Kalau ramai, beramai. Okey, jelas ya? Baik, kita pergi pula kepada imbuhan awalan seterusnya, yaitu awalan men. Awalan men terbentuk dalam beberapa gaya, yaitu me, men, meng, dan menge. Imbuhan me digunakan untuk menggabungkan kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, N, NG, NY, R, W, dan Y. Contoh-contoh perkataan ini adadalah seperti L. Kalau M, makan, memakan. Kalau N, naik, menaik ataupun menaiki. Kalau NG, nganga, menganga. Kalau NY, nyanyi, menyanyi. Kalau huruf R, rantai, merantai. Begitulah untuk huruf-huruf yang seterusnya. Cuba kamu cari contoh sendiri. Baik, kemudian imbuhan mem. Imbuhan mem digunakan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B. Contohnya, buru, memburu. Okey. Imbuhan men untuk kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, dan J. Cuci. Jadi mencuci. Imbuhan meng untuk kata dasar yang mempunyai satu suku kata. Seperti lap. Jadi mengelap. Bom. Mengebom. Kita tinggalkan dulu awalan men, kita pergi pula kepada awalan di. Awalan di ataupun imbuhan ini digunakan untuk membentuk kata kerja pasif dan menukar kata kerja aktif kepada pasif. Contoh, merakam kata kerja aktif ditukarkan jadi dirakam. Video ini dirakam oleh Ahmad. Nah, itu contoh ya.
awalan ter digunakan untuk menunjukkan pelbagai maksud. Yang pertamanya, imbuhan te. Jika digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R, R yang berikutnya digugurkan, dibuang. Kita lihat contohnya. Rasa. Terasa. Satu R sudah digugurkan. Contoh-contoh lain adalah seperti tersepak, tertikam, terasa dan juga terakam. Terakam, R juga sudah digugurkan satu. Kemudian awalan pen. Terdiri daripada pe, pen, peng dan penge. Imbuhan pe digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, NG, NY dan W. Contoh kalau kata dasar yang bermula dengan huruf L seperti lawa menjadi pelawa. Begitulah juga dengan contoh-contoh yang lain. Kamu boleh cuba mencarinya di dalam buku. Oke. Imbuhan pen digabungkan dengan kata dasar C, D, J, S, Y dan Z. Imbuhan peng untuk kata dasar yang bermula dengan huruf G, H, K, H dan juga huruf vokal A, E, I, O dan U. Kita lihat contoh kalau kata dasarnya bermula dengan huruf F seperti hubung, maka akan terbentuk perkataan penghubung. Okay. Imbuhan penge untuk kata dasar satu suku kata seperti cat menjadi pengecat. Okay, boleh ya? Kalau kamu sudah memahami imbuhan awalan ber, men, di, ter, dan pen, jom kita berpatah balik kepada buku teks pada muka surat 74. Jom kita selak sama-sama. Pada muka surat 74, tajuknya adalah kata berimbuhan. Tajuk kecilnya, mematuhi peranan. Kita baca ayat demi ayat. Penduduk Taman Aman mengadakan mesyuarat. Penduduk. Kata dasarnya adalah duduk. Menggunakan imbuhan awalan pen. Kata dasarnya bermula dengan huruf D, duduk. Kata berimbuhan awalan yang terbentuk adalah penduduk. Ayat yang kedua. Semua penghuni berkumpul di Dewan Taman Aman. Berkumpul. Kumpul adalah kata dasar, ber adalah imbuhan awalan, k adalah permulaan huruf, kata yang terbentuk adalah berkumpul. Seterusnya, semua penghuni datang awal. Okay. Tiada seorang pun yang terlewat. Perenggan seterusnya. Pengerusi meminta semua penduduk memberikan perhatian dan tidak membuat bising ketika bermesyuarat. Meminta. Kata dasarnya, pinta. P sudah digugurkan. Jadi, meminta. Sambung lagi. Semua penduduk mematuhi arahan. Mereka duduk secara teratur. Kata dasarnya, atur. Imbuhan yang diberikan adalah ter. Kata berimbuhan awalannya, teratur. Okay. Berikutnya, penduduk Taman Aman, garis, dengar ucapan pengerusi dengan tekunnya. Dengar, apa imbuhan yang sesuai kita letakkan di hadapannya? Ya, ya, ya. Betul, mendengar, ya. Imbuhan yang diberikan adalah mendengar, karena dimulakan dengan huruf D. Sambung lagi. Mereka mengangkat tangan apabila hendak tanya. Bertanya. Ya, bertanya. Atau memberikan pendapat. Dengan cara ini, suasana mesyuarat menjadi harmoni dan lancar. Suasana ini menjadi simbol perpaduan. Setelah selesai bermesyuarat, semua penduduk surai. Imbuhannya sesuai? Ya, bersurai. Bersurai ini maknanya beredar.
Mereka bersalaman sambil senyum. Tersenyum. Baik. Di situ ada info bahasa yang menerangkan serba sedikit tentang kata berimbuhan awalan. Kalau sudah faham semuanya, kita beralih kepada buku aktiviti pada muka surat 83 dan 84. Jom. Pada halaman 83, aktiviti 6, arahannya berbunyi, kenal pasti dan bina 6 ayat berdasarkan kata berimbuhan awalan dalam teks. Jadi dia minta kita kenal pasti sekurang-kurangnya 6 perkataan yang ada imbuhan awalan dalam teks ini. Walaupun dia meletakkan 10 tempat kosong, kita cari setakat yang termampu. Baik. Kita lihat sama-sama. Budaya hormat. Li Qiang menonton rancangan dokumentari tentang budaya masyarakat di Malaysia. Perkataan yang berimbuhan awalan dalam ayat ini hanya satu, iaitu menonton. Kata dasarnya, tonton. Okay. Kedua, rancangan itu sungguh menarik. Apakah perkataan yang ada imbuhan di dalamnya? Imbuhan awalan maksud cikgu? Ya, betul. Tertarik. Kata dasarnya, tarik. Seterusnya, dia menonton rancangan itu dengan ayahnya. Tonton sudah kita huraikan sebentar tadi. Seterusnya, ayah, mengapakah apabila kita bertemu dengan seseorang, kita mesti bersalaman? Li Qiang bertanya. Ada dua perkataan yang berimbuhan awalan dalam frasa ini. Yang pertamanya adalah bertemu. Kata dasarnya temu, berjumpa. Dan yang keduanya bertanya. Kata dasarnya tanya. Okay. Sambung lagi. Di Malaysia, kita mengamalkan budaya bersalaman sebagai tanda hormat apabila bertemu dengan seseorang. Bertemu telah kita tulis tadi. Kita sambung lagi. Untuk pengetahuan Li Qiang, budaya ini asalnya budaya kaum Melayu. Namun, sebagai negara yang berbilang kaum, budaya bersalaman telah menjadi amalan bagi semua kaum di Malaysia. Dalam ayat ini, terdapat dua perkataan yang mempunyai imbuhan awalan. Yang pertamanya, berbilang. Dari kata dasarnya, bilang. Dan yang kedua, menjadi. Kata dasarnya, jadi. Okay. Sambung lagi. Cara ini dapat mengeratkan hubungan dan semangat perpaduan antara kaum. Jelas Encik Wong. Ada tak kata imbuhan awalan dalam ayat ini? Dia nampak di sini adalah perpaduan. Tetapi perpaduan ini adalah kata terbitan yang berdasarkan kepada kata dasar paduan. Ada juga kata dasar padu dalam ayat ini. Daripada huraian cikgu tadi, ada 6 imbuhan awalan yang telah cikgu berikan. Kalau mungkin kamu terjumpa mana-mana imbuhan awalan yang terdapat dalam petikan ini, bolehlah kamu senaraikan, lengkapkan sehingga ke 10 itu. Kemudian, dikatakan bahawa kita perlu membina ayat. Yang pertama, kita lihat menonton. Senang saja ayatnya. Dia gemar menonton filem seram. Filem-filem yang ada unsur-unsur mistik, seram, takut. Okay. Yang kedua, menarik. Sesuatu yang seronok. Ceramah yang disampaikan itu sungguh menarik. Jelas. Yang ketiga, cikgu lajukan saja. Bertemu. Berjumpa. Jamil berasa sungguh gembira kerana telah bertemu dengan seorang rakan sekolahnya. Kamu salin saja contoh ayat yang cikgu berikan supaya kamu memahaminya untuk jawapan selepas ini. Yang keempat, bertanya. Amira bertanya kepada cikgu tajuk yang tidak difahaminya. Bila tak faham, kita tanya. Yang kelima, bilang. Terdapat berbilang suku kaum yang tinggal di Sabah. Banyak, cuma maksudnya. Dan yang keenam, dilantik. Aiman
telah dilantik menjadi ketua pengawas di sekolahnya. Oke, cikgu dah jelaskan sepintas lalu sahaja ayat-ayat yang patut kamu bina. Kalau mungkin kamu nak membina ayat yang lain, dipersilakan. Cikgu sekadar memberi contoh sahaja. Baik, dah selesai yang itu, kita terus ke muka surat berikutnya, iaitu muka surat 84. Pada muka surat 84, aktiviti 6, arahannya kenal pasti dan bina ayat berdasarkan kata berimbuhan awalan. Anyaman ketupat kami. Tradisi menganyam ketupat ialah budaya kaum Melayu. Namun, Li Kiang, Hemalini dan Kiran tidak mahu ketinggalan untuk belajar menganyam ketupat. Mereka belajar dengan Nenek Imran. Okey, diberikan gambar dan beberapa kata dasar, iaitu diri, dengar, ajar, senyum dan lupa. Kalau diri, apa imbuhan awalan yang boleh kita berikan? Berdiri. Siapa yang berdiri? Rasa-rasa kamu siapa? Kiran. Ya, Kiran. Kiran berdiri sambil memerhatikan siapa? Menganyam ketupat. Ya, lengkapkan ayat cikgu tu. Yang kedua, kita tengok pula perkataan dengar. Imbuhan yang boleh kita berikan untuk dengar? Mendengar. Ya, betul. Mendengar. Siapa yang mendengar? Ya, Li Kiang. Li Kiang mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh siapa? Watak tu yang sedang menganyam ketupat tu. Ya, tuliskan namanya. Yang ketiga, Nenek. Neneklah yang tengah tu. Perkataan yang diberikan seterusnya adalah ajar. Ajar, kita boleh letakkan imbuhan awalan mengajar. Nenek mengajar kawan-kawan Imran. Apa yang nenek ajar? Lengkapkan tempat kosong yang diberikan. Ya, okay. Yang keempat, senyum. Kita boleh berikan imbuhan awalan tersenyum. Siapa yang tersenyum? Hemalini. Hemalini tersenyum ketika cuba, apa yang dia buat? Lengkapkan ya. Dan terakhir sekali adalah lupa. Siapa yang lupa? Imran. Imran sudah terlupa. Bagaimanakah caranya? Apa tu? Dia nak buat apa tu? Okey, lengkapkan. Mudahnya cikgu tak naklah memberi keseluruhan jawapan. Kamu lengkaplah mana-mana ruang kosong yang telah cikgu tinggalkan. Okey, harapkan kamu dapat memahami apa yang cikgu jelaskan tentang imbuhan awalan untuk tajuk kali ini. Selamat menjawab dan jangan lupa kirimkan jawapan yang telah lengkap. Hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, sampai kita jumpa lagi. Sentiasa berada di rumah. Kita jadi pemutus, bukan pencetus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.